Maybe towards ghosting kot. Kalau ada, then I
baby hosting. Okay. Yeah. Cuma you try it. Okay, hari ni kita bersama tetamu istimewa kita iaitu Kak Oji. Berikan tepuk tangan. Okay, hari ni kita nak tanya dia soalan panas Tahu soalan apa sebenarnya? Tak pernah pas lah. Adalah terjebak sangat kan industri tu dekat sini. Bukan kan dah terjebak dah. Okay, alright. Bermula memang daripada komersial. Yes. And then bagaimana anda terpilih untuk kerja cinta? Anda harus diuji bakat ke apa ke? Of course diuji bakat because karakter Aish tu adalah karakter yang sangat heavy. Dia memerlukan emosi yang kuat, nak kena menangis, kena halau dengan family, kena halau dengan suami. So of course director suruh I pergi casting dulu. And then maybe from there dia nampak. Dia kata I dia muka kesian tu. Muka yang orang akan kesian. So that's why dia kata okay, why not you try this character. Okay, so bagi Nabila. Nabila pertama kali dikongsikan. Pernah dikongsikan kan? Tak pernah. Inilah Baba Nabila. So apa yang you dinyatakan kepada mereka semua? Diorang pun tahu apa yang kita orang bagi dekat dalam cerita. Okay, that's a good thing. Saya nak tanya soalan ni. Kadang-kadang kita bila saya membaca kan apa ni comments daripada netizen bila mereka menonton sebuah drama tu, hero dengan hero ngap soal lah kan. Mereka pun bawa sampai dia suruh kahwin. Kan dia suruh dia masuk kahwin sekarang. Kahwin kan dia kan nak kahwin kan dia macam dah sebab tak kena dengan akak lah. Okay, mula-mula tu of course kita rasa macam ya, apa benda orang ni kan nak sampai menjodoh-jodohkan orang. But then as time goes by, maybe because I think maybe because dia terlalu obsessed ataupun terlalu itu dia cerita. So I think it's okay. So korang jangan over sangat lah sampai nak menjodohkan orang. Tapi nak doa, tak apalah doa. Kalau terlalu tak sip sangat pun tak juga. Kita harus menjalani jodoh pun urusan kita ya. Ya betul. Itu harus melalui hakikatnya. Dan apa yang ada dekat dalam cerita tu adalah fiction semata-mata. Itu tidak benar. Okey, saya pasti ramai yang ingin mengenali Farah Nabila yang sebenarnya. Bukan seorang artis sebagai seorang individu. Okey, the do's and don't, apa yang anda gemari, kalau ingin mencari jodoh, ciri-cirinya bagaimana. Nak start yang mana dulu? Mana suka hati boleh balut dia adik. Kau berharakan nak cakap ni. Okay, kalau bab jodoh I think mestilah kita nak cari orang yang faham kita. Okay. Yang boleh compromise dan kita boleh tolak lebih dengan kita. Yang manja of course. Dah ada ke belum? Tak ada. Calonnya? Tak ada. Takkanlah. Ada. Cinta punya ke? Cinta punya tu dulu dalam sekolah. Nak cempo ke? Dalam sekolah tu tak cempo. Tak cikgu tak ada smart tag ada kot. Smart tag ke? Alright. So like, go like tu. Tak nak. Dah biasa. Kalau boleh tak nak artis lah. Kenapa? Kenapa you tak nak artis? Because tak minat lah. Tak minat lah. You takut kerana ujiannya akan jadi satu. And then, I want my husband to be there for me. Not to say all the time. Tapi macam kalau boleh, ada buat anak. Ini hak kuat ni. Walaupun berlakon kan, tak boleh lah. Tak boleh tengok lah kalau lelaki kita tinggal orang tu. Okey. Buat jalan. Oh. Siapa tu suara lelaki ke perempuan tu? Akan ada tipu, okey? Intonasi mereka. Okey, so itu tentang jodoh. Di mana anda melihat diri anda? 10 tahun akan datang di dalam itu. 10 tahun? Maybe sekarang akan buka kafe. Buka kafe? Okey, suka. Because I like
masak. Kalau tak dapat buka cafe pun mungkin I will have my own cooking show. Yes. Cooking show where I ajak my friends makan. Of course, kalau TV semua lah. And maybe by intense time that kawin pun insyaAllah. InsyaAllah, maknanya ada lah, ada lah. Kalau dah jodoh dah sampai, dia baik. Ya, betul. Okey. Kalau masakan, masakan yang mana-mana? Bicester ke, kampungan ke? I like to try all. Wow, you should explore. Explore. Yeah, I macam kalau kita pergi kedai ni, kita rasa macam makan ni sedap lah. Boleh lah try kat rumah. Like recently, I baru cuba macam mana nak buat butter crab yang macam kat kedai Chinese tu. Yeah, and I tried that. Dah tak nak pergi kedai dah, nak makan-makan sendiri je. I like to try and error. Alright. Okay. Ni Farah, you dah berlakon dengan pelbagai hero. You pernah berlakon dengan orang sini juga. Perbezaannya bila anda berhadapan dengan si bah, jadi aktor baru dan mereka yang sini. Perbezaan? Ya. Bila anda harus berhadapan dengan mereka. Dengan aktor lama, kita jadi segan sebenarnya. Okay. Of course, because dia ada banyak ilmu dan kita, and kita pun kalau dengan aktor lama, I like to bertanya. I like to sit with them and ask them questions. Macam mana kalau scene macam ni, abang boleh tak tolong improvise, kita buat sama-sama and stuff. Kalau dengan pelakon baru pun, kita still give each other new ideas and stuff. Tapi kalau dengan, to be honest, like, kalau dengan pelakon lama, dia lagi best untuk dia lagi. Dia memberi. Memberi, yeah. Yes. Kalau pelakon baru ni, dia nak dia je. Selfish. Nak dia je, nak dia je on screen. Nak dia punya scene orang lain, dia nak ambil. Dia nak ambil momen itu. Yeah. Okay, faham. Mungkin because still new, kita tak tahu lagi macam mana nak sesuaikan diri. Tapi, but I prefer to work with orang senior. Okay, definisi seni. Bagaimana your definition of seni? Seni adalah sesuatu yang tempat kita expresskan diri kita. It's either we be ourselves or we be in someone else's shoes. That's where we express ourselves. Dan seni itu adalah subjektif. Subjektif. Yes. Okay, next.